Johannes Leimena, kooperatif membantu penyidik mencari keterangan soal G30S. Bahkan dia tidak sungkan menyerahkan diri untuk diinterogasi. Untuk memproses secara hukum orang-orang yang terlibat G30S, dibentuklah tim pemeriksa pusat atau TPRPU. Sekali waktu ketua pelaksana harian TPRPU, yaitu Kolonel Ahmad Tahir, mendatangi kediaman Wakil Perdana Menteri II Johannes Leimena. Tahir menyampaikan permintaan untuk menanyakan kesediaan Om Jo, yaitu panggilan akrab Leimena, untuk memberikan keterangan kepada TPRPU. Leimena, sebagaimana dicatat Aco Manave dalam TPRPU, rupanya bersikap amat responsif. Sebelum dijelaskan untuk apa dia dimintai keterangan, Leimena sudah menjawab langsung, "Tentu, sekarang saya siap," ujar pejabat negara yang dikenal jujur dan sederhana itu. Namun ketika akan masuk mobil, Leimena bertanya dengan ragu, "Apakah saya cukup begini saja?" tanya Leimena. "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Tahir. "Maksudnya saya, apakah saya tak diperkenankan membawa perlengkapan sehari-hari lainnya?" kata Leimena. Tahir terdiam sambil menahan haru. Di balik kepolosannya, Leimena menyangka bahwa dirinya akan ditangkap lalu ditahan oleh TPRPU. Tahir pun menerangkan kembali niatannya untuk membawa Leimena. "Bapak tidak ditangkap, Pak. Percayalah, sama sekali tidak ada alasan untuk itu." Kedatangan Tahir hari itu hanya sekadar menanyakan kesediaan. Kalau Leimena bersedia meluangkan waktu, maka TPRPU akan membuat surat permintaan. "Jadi saya tidak ditangkap?" tanya Leimena. "Tidak, Pak." Meski mendapat jawaban yang aman bagi dirinya, antusiasme Leimena tidak berkurang sama sekali. Mereka pun berangkat dan Leimena menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.